بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وفي الدين أعزني الله إياكم، sekarang kita sampai pada bab al-adhan, yaitu bab yang dimana penulis Abdul Ghani Al-Masjid akan menyebutkan dalam bab ini hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan permasalahan azan. Adapun azan secara bahasa Arab, ya secara lugah, maknanya adalah al-i'lam, yaitu pengumuman atau pemberitahuan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzanun minallahi wa rasulih, yaitu pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fil nas, wa Ibrahim umumkan, ya kumandangkanlah bagi seluruh manusia untuk datang melaksanakan ibadah haji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhalin ya'tina min kulli fajjin amik, ya saya mereka akan datang kepada engkau dalam berjalan kaki atau naik kendaraan. Jadi azan dalam bahasa Arab ya artinya adalah al-i'lam. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan azan adalah al-i'lam di waktu salat di al-fadhil makhsusatin, yaitu pemberitahuan tentang maksudnya waktu salat dengan menggunakan lafal-lafal tertentu, yaitu lafal-lafal azan. Yang ketahui lah ikhwan fillah wa fiddin azni Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan lafal-lafal azan ya, yang sering kita dengar dikumandangkan, maka lafal-lafal azan tersebut mencakup permasalahan-permasalahan besar dalam masalah akidah, mencakup pokok-pokok akidah Islamiyah. Azan dimulai dengan Allah Akbar, menunjukkan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Besar dan segala sesuatu. Yang menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, di situ penjelasan tentang tauhid dan penafian terhadap kesyirikan. Kemudian asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kalimat ini menunjukkan akan adanya penetapan risalah bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru para pendengar azan dipanggil untuk melaksanakan ketaatan yang khusus, yaitu salat. Ya. Hanya Allah salat setelah syahadatain. Ya. Pengingat untuk sholat itu datang setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dari ulama seperti Imam Al-Qurtubi menyebutkan kenapa setelah itu baru datang panggilan untuk sholat, karena sholat tidak dikenal kecuali dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sholat panggilan untuk falah, hayya 'alal falah. Ya, yang falah kemenangan, yaitu kemenangan yang abadi, dan isyarat kepada hari akhir. Kemudian setelah itu kembali lagi mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, itu untuk menekankan tentang apa yang telah lalu. Jadi kalau kita perhatikan lafal-lafal azan ini ya, benar-benar menjelaskan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan akan prinsip-prinsip dasar dalam akidah Islamiyah. Dan di antara faedah azan ya, selain azan menjelaskan mengumumkan tentang masuk waktunya sholat, ya masuk waktu untuk melaksanakan ibadah sholat, dan dia juga azan yaitu untuk menyeru agar kaum muslimin terutama kalangan lelaki untuk menghadiri sholat berjamaah, ya untuk menghadiri sholat berjamaah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kemudian yang faedah yang berikutnya yaitu dalam rangka untuk menampakkan syiar Islam, karena azan merupakan syiar yang penting dalam Islam, menunjukkan bahwasanya jika ada azan menunjukkan itulah balas atau negeri kaum muslimin. Ikhwanillah wa akhwatiddin azani Allah wa iyyakum. Para ulama telah khilaf ya, mana yang lebih afdal, apakah imamah amil azan wal iqamah, mana yang lebih afdal, seorang menjadi imam atau seorang menjadi muadzin yang juga beriqamah ya.
ثلاثة حديث صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة وارشد المؤذنين من المؤذنين. Pada Nabi SAW, imam itu bertanggungjawab. Ya. Al-imam, seorang imam, dia yang bertanggungjawab, dia yang menanggungjawab. Walau mu'adzin mu'taman, ada pun seorang mu'adzin, dia yang diberi amanah, yang dipercaya. Pada saat yang Nabi berdoa, Allahumma arsidil a'imah, ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam, wa'ufir lil mu'adzinin, dan ampunilah dosa-dosa orang-orang yang tukang adzan. Hadis ini hadis yang sahih. Dalam riwayat Imam dari Ibnu Khuzaimah Rasulullah SAW bersabda: Al-Mu'adzinun umana wal-a'immatu dhamana, Allahumma ighfir lil-mu'adzinin wa sadid al-a'immah. Salat Allah. Nabi SAW mengucapkan tiga kali, kata Nabi, sungguhnya para tukang adzan adalah orang-orang yang amanah, diberi tanggungan amanah. Karena mereka yang menentukan masuk waktu. Mereka dikulkan amanah oleh kaum muslimin untuk mengingatkan akan maksudnya waktu sholat. Wala'immatu dhamana, dan para imam mereka lah yang bertanggung jawab akan jalannya ibadah sholat. Allahumma ighfir lil mu'adzinin, ya Allah ampunilah para mu'adzin, wa sadidil a'immah, dan luruskanlah para imam. Walaupun di hal ini hilaf di antara para ulama, ya, ada yang di perhatikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bahwasanya adzan dan iqamah itu lebih afdal daripada imamah, karena hadis-hadis yang ada mengenai masalah ini. Oleh karenanya telah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Law utiku al-adzan ma'al khilafah la'adzantu." Kalau seandainya saya mampu untuk mengumandangkan azan meskipun di setelah kesibukan pemerintahan, saya akan melakukannya. Jadi Umar bin Khattab berangan-angan untuk bisa beradzan, namun beliau hanya bisa mengimami karena kesibukan beliau terhadap menjalankan pemerintahan kaum muslimin dan segala itu. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, para ulama telah hilaf kapan diwajibkan azan, kapan mulai diwajibkan azan. Ada yang mengatakan bahwa tanya azan pertama kali diwajibkan itu pada sanad ula min al-hijrah, tahun pertama hijrah setelah Muhammad Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang mengatakan bahwasanya diwajibkan azan itu pada tahun kedua. Ya. Ada yang tapi yang jelas bahwasanya azan itu diwajibkan di awal-awal dari tahun tatkala Nabi telah berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Tatkala kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah, mereka pun berkumpul dan mereka menunggu datangnya sholat. Akan tetapi tidak seorang pun yang berteriak menyerukan akan maksudnya waktu sholat. Maka mereka hanya ngobrol di antara kaum muslimin. Bagaimana ini kita saling berkumpul dan menunggu waktu sholat, namun tidak ada yang memberitahukan kepada kita menyeru bahwasanya sudah datang masuk waktu sholat. Fakallah Allah, di antara mereka yang berkata, "Natakiluna kutah nisuna kutinna sholat." Ya, kita ambil saja pakai lonceng sebagaimana loncengnya orang-orang Nasrani untuk menandakan maksudnya waktu sholat. Lokolah ba'adun karna mikrofon lil Yahud. Ada yang mengatakan di antara para sahabat, bagaimana kalau kita pakai trompet ya, sebagaimana orang-orang Yahudi untuk menandakan waktu untuk beribadah. Apa kata Umar? Fakala Umar Nasrani, apalah kaza'adun rajulah minadi di sholat. Kenapa kalian tidak mengutus seseorang untuk menyeru, mengumumkan kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat. Apabila Rasulullah SAW ya Bilal, kum panadi di sholat. Rasulullah SAW, wahai Bilal, berdiri dan suruhlah orang-orang untuk melaksanakan ibadah sholat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana fi sholat idza hadarat ala ahdi Rasulullah SAW, sa'a rajulun fi tariq fanada." Dahulu sebelum disyariatkan azan, kata Anas bin Malik, jika telah tiba waktu sholat, maka ada seorang yang akan berjalan di jalan-jalan untuk mengumumkan dengan berteriak, "Apalata sholat, apalata sholat." Belum ada azan tatkala itu. Pasal dia azali ke alamnya. Tatkala orang-orang mendengar teriakan-teriakan seperti ini, mereka merasa berat. Fakallu kafatnya nafusan ya Rasulullah. Maka sebagian para sahabat memberi iktiraf, yaitu memberi ide kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan lonceng sebagai tanda masuk waktunya sholat?" Kata Nabi SAW, "Dari kalimah sholat itu adalah caranya orang Nasrani." Kalau dalam kafat nabukan, bagaimana kalau kita pakai trompet?
ditiru, ya, kemudian bumi menandakan maksudnya waktu salat. Katanya Al-Quran, berhari-hari Yahud. Itu adalah kata cara orang Yahudi. Kala fa'uli Rabbi lalim ayyashfal adhan wa yudhiru ikhlam. Akhirnya Bilal pun diperintah kalau Nabi SAW untuk mengumandangkan azan dan kemudian untuk beriqamah dengan mewitirkan iqamah. Namun disebutkan dalam riwayat yang diwakil Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk menggunakan lonceng ya, sebelum azan. Karena permintaan sebagian sahabat, Rasulullah SAW sempat mempraktekkan dengan adanya lonceng. Kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, lama amara Rasulullah SAW binaku yu'malu liyudrabihin nasu fil jum'ai wa lisparat fil jam'i lisparat وهو كاره لموافقة النصارى. Ya, kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Zaid, pernah Nabi SAW menyuruh untuk menjalankan lonceng agar mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan salat. Namun Rasulullah SAW benci akan hal ini. Benci akan hal ini karena hal ini berarti sepakat atau sama dengan cara-caranya orang Nasrani. فأطاف بي من الليل وأنا نائم رجل قال عبد الله بن زيد فيكون malam itu mimpi tertidur ya ada seorang datang dengan memakai dua belah baju yang berwarna hijau wafinya dihina khusun yahmiluhu kemudian dia membawa lonceng dia sambil bawa lonceng berjalan-jalan maka aku pun berkata kepadanya kata Abdul bin Zaid dalam mimpi ya Abdullah ala tadi an-nafus قال ما تصنع به قال قلت ندعو به الى الصلاه قال افلا ادلك على خير من ذلك dalam mimpinya عبد الله بن زيد bertemu dengan orang yang membawa lonceng kemudian dia berkata kenapa apakah kau tidak menjual lonceng ini mau saya beli kata orang tersebut buat apa lonceng ini kata عبد الله بن زيد kami ingin menggunakannya untuk menyeru orang-orang melaksanakan sholat mengumumkan kepada mereka untuk agar mereka melaksanakan ibadah sholat apa kata orang ini apa Tadulu ke alat banyak minilali. Maukah engkau wahai Abdullah bin Zaid? Aku tunjukkan engkau yang lebih baik daripada lonceng. Untuk balas. Maka kata Abdullah bin Zaid, saya berkata iya. Maka orang itu mengajarkan yang mengatakan, Takul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah, asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah, asyadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya Allah salah, hayya Allah salah, hayya alaih salah, hayya alaih salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qala thumma ta'khara ghayra ba'id kemudian orang itu telah menyebutkan mengajarkan azan kepada Abdullah bin Zaid maka dia pun mundur sedikit agak jauh kemudian dia berkata taqulu idza qamatish shalah jadi Abdullah bin Zaid jika sudah ditegakkan salat itu tadi azan untuk memanggil masyarakat datang ke masjid kemudian jika telah ditegakkan salat maka ucapkanlah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alal shalah hayya 'alal falah pada qamatish shalah pada qamatish shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Inilah mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala falamma aslahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'ait. Kata Abdullah bin Zaid tatkala di pagi hari, maka aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku kabarkan kepadanya tentang apa yang telah aku lihat dalam mimpiku. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi la ru'ya haqqin insyaallah." Kata Nabi ini merupakan mimpi yang benar insya Allah. Semua amal di ta'adil, maka Nabi lalu yu'adzin Nabi Zali kawaih wa Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi SAW pun memerintahkan untuk azan dan Bilal yang memandangkan azan dengan lafal-lafal yang tadi didengarkan atau dilihat oleh Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, Inna hala ru'ya haq. Insya Allah. Fakum ma'a Bilal. Fa'afi alaihi ma'ru'ayh. فليأذن به فإنه أندى صوتا منك. Tatkala Abdullah bin Zaid menceritakan kepada Nabi tentang mimpi yang dia lihat tentang masalah azan. Karena Nabi ini insya Allah merupakan mimpi yang benar. Maka hendaknya engkau pergi bersama Bilal. Dan ajarkan kepada Bilal lafal-lafal yang tadi kau telah lihat dalam mimpimu. Ajarkan kepada Bilal lafal-lafal azan. فليأذن به karena dia Bilal saja yang azan kata Nabi SAW. فإنه أندى صوتا منك karena dia suaranya lebih keras daripada suara engkau. Maka kata Abdullah bin Zaid, aku pun pergi bersama Bilal, maka aku pun menyampaikan, mengajarkan kepada Bilal apa-apa yang aku lihat dalam mimpiku. Wa yu'adzin bihi, maka Bilal pun berazan dengan azan yang aku ajarkan. Fasani adari ka Umar wa huwa fi baitihi. Tatkala Bilal mengumandangkan azan,
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سلوكها سورة جلالي جنر أولي أمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جلالية جنر هذه الرمانية تتعيده فخرج يجر رجاءه وكان أمر بن سكرة سلوة من الجلال تنبر من هناك إلى الرومية يقول هو الذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد فكان أمر mendengar suara kumandang azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Ternyata Umar juga mimpi sebagaimana yang mimpi oleh Abdullah bin Zaid. Dia juga mendengar dalam mimpinya lafalan ini. Maka dia pun datang mendengarnya di Rasulullah dengan terburu-buru. Dia mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang telah memutus engkau dengan kebenaran. Sungguh aku telah melihat apa yang telah dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Itu mimpinya sama tentang lafalan azan. Maka Rasulullah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibadah billah wa atibiddin azani Allah wa iyakum akal muakal disyariatkannya azan untuk dalam rangka mengingatkan waktu salat akhirnya kaum muslim yang tidak menggunakan lonceng sebagaimana orang-orang Nasrani dan kaum muslim juga tidak menggunakan trompet sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah iyyakum. Ketahuilah bahwasanya azan hanyalah disyariatkan untuk salat lima waktu saja. Ya, hanya untuk disyariatkan untuk salat lima waktu saja. Adapun kalau kaum muslimin ingin dikumpulkan selain daripada salat lima waktu, maka cukup dengan mengatakan afsholatu jami'ah. Sebagaimana pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tidak perlu azan. Adapun azan itu hanya disyariatkan tatkala salat lima waktu. Oleh karenanya azan tidak disyariatkan tatkala salat azan tidak disyariatkan tatkala salat yang lainnya, hanya disyariatkan untuk salat lima waktu. Kita masuk pada hadis yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah tentang bab-bab azan. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala umira Bilal an yas'al azan wa yusir al iqamah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan yaitu dua-dua. Wa yusir al iqamah dan untuk mengganjilkan nafalah al iqamah. Anas bin Malik kita sudah tahu itu merupakan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Bilal, ya, Bilal, yaitu dia adalah Bilal bin Abi Rabah, bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah. Beliau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, sebagaimana disebut dalam Sirah Nabawiyah. Ya, di awal-awal Islam yang di antara mereka yang masuk dalam Islam adalah Bilal, karena di awal Islam banyak budak-budak yang masuk dalam Islam, di antaranya Bilal, kemudian ada lagi Khabbab bin al-Arab dan yang lainnya. Dan Bilal adalah seorang budak. Ya. Kemudian tatkala tuannya mengetahui Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi mengetahui bahwa tanya budaknya Bilal masuk Islam, maka dia pun menyiksa Bilal dengan meletakkan batu besar di atas dada Bilal, kemudian dijemur dengan berselanjang dada, berselanjang pakaian, kemudian dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya leher Bilal diikat, kemudian talinya diserahkan kepada anak-anak untuk menarik Bilal, menggeret Bilal untuk jalan di kota Madinah. Tentunya ini merupakan penyiksaan yang sangat luar biasa. Gimana seorang ditarik dengan diikatkan tali di lehernya, kemudian ditarik, digeret di kota Madinah. Umayyah bin Khalaf lah yang kemudian menyiksa Bilal. Akhirnya, hal ini dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, melihat Bilal disiksa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membeli Bilal dengan harga yang mahal. Bahkan sikap Abu Bakar ini ditegur oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai anakku, kenapa engkau membeli budak yang lemah seperti ini? Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu membelinya karena Allah Subhanahu wa Taala. Akhirnya membebaskan Bilal dari cengkeraman Umayyah bin Khalaf. Dan subhanallah, dengan hikmah Subhanahu wa Taala dan takdir Allah Subhanahu wa Taala, ternyata Bilal inilah tatkala di perang Badar kemudian yang membunuh tuannya sendiri Umayyah bin Khalaf, yang tadi telah menyiksa dia tatkala
Bilal masih menjadi budaknya, Umayyah bin Khalaf suaminya telah menyiksa Bilal. Namun tatkala perang Badar, kata buatnya Bilal terus mengikuti peperangan Rasulullah SAW. Dan tatkala perang Badar, Bilal yang telah berhasil membunuh suami sendiri Umayyah bin Khalaf yang dulu pernah menyiksa Bilal radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah, wafati sijin adhani Allah wa'iyakum. Bilal menjadi tukang azan sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Bahkan di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal juga masih mengumandangkan azan. Demikian juga beliau sempat mengumandangkan azan tatkala Umar datang ke negeri Syam. Ya. Karena Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika datang, Bilal kemudian berpindah ke negeri Syam, ke Damaskus. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berziarah ke negeri Syam, maka Bilal pun mengumandangkan azan untuk didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika itu Umar bin Khattab pun menangis dengan tangisan yang sangat panjang. Tidak pernah dilihat Umar menangis seperti itu. Kenapa? Karena dia ingat bagaimana zamannya Rasulullah SAW. Sekarang mengumandangkan azan adalah Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dan didengar oleh Rasulullah SAW. Demikian juga ketika Bilal datang dari negeri Syam, kemudian berkunjung kota Madinah. Ya. Maka para sahabat itu mendatangi Bilal dan minta agar Bilal mengumandangkan azan. Maka Bilal pun berazan tatkala itu di kota Madinah, disaksikan oleh para sahabat. Namun Bilal tidak bisa menyelesaikan azannya karena dia pun menangis. Karena mengingat, ya, bagaimana Rasulullah SAW tatkala penduduk Madinah mendengar suara Bilal, mereka pun segera keluar. Ya. Bahkan para wanita-wanita penyintan yang di dalam rumah-rumah pun keluar ingin mendengar, kok ada suara Bilal. Ya. Maka mereka pun turun menangis setelah mendengar azan Bilal, mengingat bagaimana hari-hari mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal radhiyallahu anhu meninggal di Damaskus. Ya. Bagaimana kita jelaskan maksudnya beliau kemudian berpindah dari kota Madinah menuju Damaskus. Ikhwani fillah khotibin azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis disebutkan umira Bilal an yasfa'a fil adhan. Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan untuk menggenapkan tatkala azan. Kalimat umira dengan sigh majhul ini diperintahkan. Maksudnya apa? Siapa yang memerintahkan? Ada khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang benar. Nah, setiap ada kalimat umira atau umirna, kami diperintahkan atau tetap diperintahkan cipulan, maka yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW. Ya. Oleh karenanya lafal seperti umira adalah kembali kepada Nabi SAW, karena dia lah yang memerintahkan yang masalah-masalah yang berkaitan dengan syariat. Jadi dia di sini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk an yasta'a, untuk menggenapkan tatkala azan, yaitu dua kali, ya, dengan bertakbir empat kali. Jadi Allahu Akbar, bagaimana azan yang kita ketahui bersama, baik di Indonesia, di tanah air maupun di Arab Saudi. Jadi azan yang biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbirnya empat kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali, dua kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar dua kali, la ilaha illallah. Inilah azan Bilal yang kalau kita hitung jumlahnya ada 15 kalimat. Berbeda dengan Abu Hanifah, sama dengan Abu Hanifah, akan tapi tidak ada tarjih syahadatain. Sebagaimana pendapat Imam Malik dan juga Syafi'i. Ada model azan yang lain dengan tarjih, yaitu berazan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan suara yang lirih. Kemudian mengulang lagi dengan asyhadu an la ilaha illallah, namun dengan suara yang keras, itu dikenal dengan azan tarjiyah, yaitu mengulangi. Jadi mengucapkan syahadatain dua kali secara lirih, kemudian mengucapkan syahadatain dua kali dengan suara yang lantang. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Namun yang diperhatikan sekarang yaitu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, empat kali takbir, kemudian syahadatain dua kali, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Kemudian wa'umira Bilal an yutira al-iqamah, dan Bilal juga diperintahkan untuk mengganjilkan iqamah. Jadi satu kali. Ya. Allahu Akbar tadi nyambat menjadi dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pada qamatish shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Adapun kalimat pada qamatish shalah, ada yang berpendapat lima kali diucapkan, namun ada yang mengatakan pada qamatish shalah diucapkan dua kali. Karena ada lafal yang lain yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, ya, dalam musnadnya, dan mungkin juga Abu Awana dalam sahihnya, ya, bahwasanya disebutkan karena Bilal yusmi al-adhan wa yusmi al-iqamah illa qawlahu qad qamat as-salah. Artinya Bilal itu tatkala mengumandangkan adhan, beliau mengucapkan dua kali, dan beliau tatkala beriqamah mengumandangkan iqamah, beliau hanya mengucapkan sekali saja. Kecuali pada kalimat pada qamatish shalah. Ya, ada tambahan dalam bahasa hadis. Kecuali kalimat pada qamatish shalah, yaitu diucapkan oleh Bilal sebanyak dua kali. Oleh karenanya, iqamah yang diperhatikan sekarang demikian. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pada qamatish shalah dua kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Demikian ikhwan, ikhwanillah azan ya Allah iyakum, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan mengenai bab-bab yang berkaitan dengan azan Allah Ta'ala dan di sholat. Ustaz barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, telah kembali memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan siang hari ini. Dan untuk selanjutnya kami mengundang Anda sekalian para sahabat muslim untuk bergabung bersama kami bertanya langsung pada beliau perihal tema kita kesempatan siang hari ini. Ustaz, telah ada pertanyaan yang masuk bersama kami. Pertanyaan pertama datangnya dari Saudara Abdullah di Yogyakarta. Beliau menanyakan, assalamualaikum Ustaz, apakah jika turun hujan lebat pada waktu sholat tiba, haruskah tetap dikumandangkan azan atau tidak? Dan apakah ada lafaz yang berbeda? Mohon diberikan penjelasan sesabar. Tatkala turun hujan yang lebat, tetap disyariatkan dikumandangkannya azan. Ya. Karena ada jamaah mungkin yang ada di masjid, atau ada orang yang mudah untuk datang ke masjid, yang rumahnya di sekitar masjid, mudah untuk datang ke masjid. Tetapi disunahkan bagi seorang yang berazan tatkala itu, untuk menambah kalimat shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum, salat di rumah-rumah kalian. Ini jika azan sangat lebat dan menyulitkan seorang untuk datang ke masjid, maka disunahkan seorang untuk setelah berkumandangkan azan mengucapkan shollu fi rihalikum, salat di rumah-rumah kalian, ya, salat di rumah-rumah kalian. Akan tapi hukumnya hanyalah sunnah dan tidak wajib. Allah alam bisawab. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Abu Urwah di Yogyakarta. Beliau menanyakan begini, Ustaz. Lafaz as-salatul khairu minan naum itu dikumandangkan waktu azan pertama atau azan yang kedua, Ustaz? Mohon diberikan penjelasan, Ustaz. Lafaz as-salatul khairu minan naum, itu tasbih yang diucap pada setelah azan subuh. Para ulama telah khilaf, ya. Apakah kami diucapkan pada setelah azan pertama atau azan kedua setelah setelah datang waktu salat subuh? Bahwasanya itu nak untuk dikumandangkan dua azan. Kita sekarang di azan subuh yang jarak antara dua azan itu ya sekitar setengah jam. Kalau di Madinah diselaskan antara azan pertama dengan azan kedua satu jam persis, ya. Agar orang-orang bisa bersiap, ya. Jika ada sesuatu, oleh karenanya disunahkan untuk ada jarak antara azan pertama dengan azan kedua sekitar 15 menit. Ya. Adapun kapan diucapkannya takbir tersebut, as-salatu khairu minan naum, pas azan yang pertama atau azan yang kedua, saya katakan ada khilaf di antara para ulama. Namun insya Allah kita akan bahas lebih panjang lagi tentang masalah ini suatu saat insya Allah. Akan tapi saya lebih condong pada pendapat bahwa yang dikumandangkan adalah azan yang kedua, dan itulah pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya al-salatu khairu minan naum, salat lebih daripada tidur, itu adalah dikumandangkan pada azan yang kedua, karena yang mati mah
dengan sholat lebih daripada tidur, itu adalah sholat subuh. Ya, sholat subuh lebih daripada tidur, maka hendaknya kalian bangun untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan ini yang dipraktekkan di Mamlakah Arabiyah, di Kerajaan Arab Saudi secara umum, baik di Madinah maupun di Mekah atau di tempat-tempat yang lainnya, yang mungkin saja kita bisa berdiri dengan yang menguatkan pendapat ini, pendapat Syekh Hussein, bahwa ini adalah amalannya orang-orang Arab yang ada di Mamlakah Arabiyah, baik di Mekah maupun di Madinah. Kalau seandainya ada perubahan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada perubahan as-salatu khairum minan naum, harusnya di azan pertama kemudian dipindahkan azan kedua, maka tentunya ada sejarah yang akan mencatat seperti ini, karena azan merupakan syiar, akan dikira oleh banyak orang dan akan terjaga dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Kalau seandainya ada perubahan di zaman, mungkin zaman tabi'in atau zaman setelahnya, ya, kalau di zaman Nabi seharusnya di azan pertama kemudian belum jadi azan kedua, tentunya akan tercatat dalam sejarah adanya perubahan hari ini, karena itu syiar yang didengar oleh banyak orang. Ya, bagaimana ada azan bisa berubah? Oleh karenanya, tatkala sampai sekarang azan yang ada di kota Madinah, di kota Mekah, tasbihnya atau salatu khairuna naum itu diucapkan tatkala azan kedua, maka kita lebih condong untuk memilih bahwasanya tasbih tersebut diucapkan pada azan yang kedua. Dan apa yang disebutkan tadi bukan dalil tentang praktek di kota Madinah atau kota Mekah, hanya sekedar sebagai pendukung saja istisnat dan bukan dalil yang kuat. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah di Yogyakarta. Beliau menanyakan cara menjawab azan itu satu persatu setelah azan diucapkan atau setelah dua kali lengkap, Ustaz. Mohon diberikan penjelasan soal itu. Karena di kawasan ya, Bu, tidak kami sumul muadzin, fakudu mislama kalal muadzin. Jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana tadi ucapkan oleh muadzin. Jadi insya Allah perkiranya lapang. Seorang pasal muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak mesti Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Karena tukang azan berbeda-beda modelnya. Kita kalau Indonesia, ya, kebanyakan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di Saudi ada juga yang berbeda. Seperti di Riyadh, ya. Di Riyadh, dan orang azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian azannya, jadi kita satu-satu. Ya, kalau seperti ini mungkin kita bisa jawab satu-satu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau sang azan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kita jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berusaha meniru apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita ikuti hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, kita ikuti lagi hayya 'alas shalah. Ya. Jadi kalau kita lupa, kita bisa ucapkan setelah dia mengucapkan dua kali. Insyaallah perkaranya lapang, yang penting perkaranya mudah, yang penting kita mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh muadzin. Allahu Ta'ala. Nah, Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Reza Antoni di Serpong, Tangerang. Beliau menanyakan, Ustaz, banyak orang yang memandangkan azan dengan harakat yang panjang-panjang. Bagaimana yang benar mengenai azan ini? Dan menurut syariat yang dibenarkan, dan bagaimana cara mengerjakannya bila waktu dahulu, Ustaz? Apakah tajwidnya panjang-panjang atau harakatnya tanggungannya sama dan jelaskan? Allah Ta'ala mensolat, ya, saya tidak pernah dengar azannya Bilal, ya, kemudian juga tidak ada penjelasan tentang azannya Bilal seperti apa. Akan tetapi kalau Allah menyebutkan bahwasanya seorang tatkala azan, maka dia mengucapkan dengan suara yang lantang, dengan suara lantang yang keras, karena maksud dari azan adalah untuk memberitahu, untuk mengumumkan bahwasanya telah tiba waktu salat. Akan tetapi jadi masalah kalau sampai dilakukan dengan lahan, dengan lagu yang sangat bernada, yang sangat apa namanya, berlantun-lantun, mendayu-dayu. Ini yang tidak disukai oleh banyak ulama dengan cara seperti ini, ya. Kita tafsir orang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu kurang-kurang beradab, ya. Tapi disebut dengan satu kisah tatkala ada seorang mengumandangkan azan dengan azan yang seperti itu, ya. Ada seorang amir yang masuk dalam satu masjid, maka ada seorang yang memanggil nama amir tadi,
dengan misalnya namanya Amir Abdullah misalnya, maka dipanggil Abdullah dengan nada yang ini, maka kan Amir marah. Maka ada orang paling ini, demikian kalau kita azan, dan juga kita mengucapkan azan dengan cara yang benar dan tidak terlalu dilangsungkan karena tidak demikian yang didengarkan dari azan-azan orang terdahulu. Allah ta'ala misal. Nah, Ustaz, pertanyaan yang terakhir datangnya dari saudara Abu Fali di Jakarta. Beliau menanyakan, Ustaz, apakah azan pertama bisa dikumandangkan atau dipraktekkan dalam masyarakat yang belum paham? Dan bagaimana seharusnya kita melaksanakan sunnah ini? Mohon diberikan penjelasan, Ustaz. Insya Allah tidak jadi masalah ya. Azan masyarakat perlu diberitahu dan insya Allah adanya azan pertama sebelum azan kedua ya. Kalau bisa sebelum kita praktekkan, kita menjelaskan hari itu tersebut dahulu misalnya melalui khutbah Jumat. Kalau tidak mengapa pada khutbah Jumat, kita menyampaikan permasalahan fikih. Ya, kita sambil masalah fikih, ya, kita sambil dengan masalah azan, kita mengadakan pemberitahuan kepada masyarakat sebelum kita mempraktekannya. Setelah kita menjelaskan melalui khutbah Jumat atau cara-cara yang lain atau metode yang lain dengan menyebarkan misalnya buletin dan yang lainnya, maka tidak apa kita praktekkan, karena kita ingin menghidupkan sunnah, ya. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya azan pertama dan azan kedua, karena faedahnya sangat luar biasa. Ada sebagian orang dengan mendengar azan pertama dia bangun, dia masih sempat melaksanakan sholat witir. Ada orang yang sudah sejak awal bangun malam sholat setelah dengan azan pertama, maka dia sadar sebentar lagi akan dikumandangkan azan kedua. Faedah dari azan pertama azan kedua adalah sangat banyak. Oleh karenanya kita berusaha menyebarkan sunnah ini di hadapan kalangan masyarakat yang sunnah ini sering ditinggalkan sekarang ini. Karena kita tahu betapa banyak orang yang meninggalkan sholat malam di zaman yang penuh fitnah seperti ini. Oleh karenanya sangat diharapkan bagi ikhwah kalian untuk bisa menyebarkan sunnah ini adanya yang pertama dengan adanya kedua, karena faedah yang begitu banyak tentunya dari seperti saya katakan dengan lebih didahului oleh pemberitahuan atau penjelasan kepada masyarakat. Allah Ta'ala alam bersolat. Demikian saja pengajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada Kamis depan. Kurang lebihnya namun maaf apabila di taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas penjelasan yang Anda berikan kepada kami dan sahabat muslim di kesempatan siang hari ini. Semoga yang singkat dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian, terutama di dalam dinul Islam, sehingga kita dapat beristiqomah dan beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, sahabat muslim, para pendengar radio muslim, demikianlah tadi perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.